So we had a wonderful time today visiting with the amazing facts Indonesia team. Jadi kami senang bisa berkunjung bersama-sama dengan tim Amazing Facts Indonesia. You know, there are two reasons you're alive. Saudara ada dua alasan kenapa Anda hidup. Number 1 to know God's love. Pertama untuk mengenal kasih Tuhan. Number 2

Adalah, uh, kasih yang dengan arah seperti ini. And it's the horizontal love relationship. relationship. Uh, I always feel like the Pope when I do that. <laughs> but, <you know. laughs> and part of the reason we have AFCO here in Indonesia... Salah satu sebab mengapa kami memiliki AFCO di Indonesia ini, is so every member can learn how to win souls and reach other people. Adalah supaya setiap anggota dapat memenangkan belajar memenangkan jiwa. The work of ministry is not just for pastors. Pekerjaan pelayanan itu bukan hanya untuk para pendeta. In the days of Jesus, every believer wanted to reach their neighbors. Pada zaman Yesus, setiap orang hendak menjangkau orang lain. And that's why the gospel went so quickly around the world. Itulah sebabnya Injil begitu menyebar cepat ke seluruh dunia. So, the Afco program is a discipleship training program. Jadi, program Afco adalah program pemuridan. We work in cooperation with the church to help the members grow in evangelism and Bible studies. So, if you'd like to know more about that, we, we hope you'll visit us back there at the AFCO table. Kunjungilah ke, di belakang sana di meja Afco or you can even go to the the Indonesian Afco website it's a very professional site. atau anda bisa pergi juga ke website Afco Indonesia. Sangat profesional itu. Well, our subject tonight is a life and death subject. Pembahasan kita pada saat ini adalah soal hidup mati. There's nothing more important than life. Tidak ada hal yang lebih penting daripada hidup. You wouldn't hear what I'm saying now if you weren't alive. Saudara mau mendengarkan apa yang saya katakan karena anda ingin hidup. And to understand life, sometimes we need to understand death. Kadang-kadang untuk memahami kehidupan kita harus memahami juga tentang kematian. One reason we know how good Jesus is. Salah satu sebab uh, bagaimana kita bisa mengetahui betapa baiknya Yesus is because we've understood how bad the devil is. karena kita mengerti betapa

Jadi kita akan pelajari itu pada malam hari ini. The title of the message is Bewitching Spirits. Jadi pada saat ini kita belajar tentang uh, roh yang memabukkan. And it's based on the first book of Samuel chapter 28. Ini berdasarkan kitab 1 Samuel 28. I told you that the stories in the Bible are the best way for us to understand the teachings of the Bible. kisah Alkitab supaya kita bisa memahami akan ajaran Alkitab. In the book of Revelation, it tells us that during the sixth plague, diceritakan bahwa pada malapetaka yang keenam, three unclean spirits come out of the mouth of the beast, the dragon and the false prophet. Tiga roh najis keluar dari naga dari mulut naga e, nabi palsu dan juga e, binatang yang keluar dari e, dalam laut itu. Mereka bersama-sama dengan para raja raja di dunia ini mereka akan mengadakan perang Armageddon. Akan ada perang puncak yang terakhir pada akhir zaman. and it is demonic spirits that gather the leaders of the world together dan roh-roh setanlah yang akan mengumpulkan para pemimpin-pemimpin dunia and they deceive them dan roh-roh ini menipu menyesatkan mereka there's a similar story in 1 Samuel chapter 28 ada kisah yang sama di dalam 1 Samuel 28 we read that King Saul was preparing to go to battle against the Philistines. Kita pelajari bahwa pada waktu itu Raja Saul sedang bersiap-siap untuk berperang melawan Filistin. But King Saul had grieved away the Holy Spirit. Tetapi Raja Saul sudah mengecewakan Roh Kudus. He saw this huge Philistine army getting ready to fight with his army. Dia melihat tentara Filistin yang begitu banyak akan berperang melawan tentaranya. And he prayed, but God would not answer him. Dia berdoa tapi Tuhan tidak jawab. None of the priests would speak to him. Tidak ada imam pun yang mau berbicara kepadanya. Because Saul had gotten angry and he killed many of the priests. karena dia begitu marah, dia bunuh banyak imam. Saul tried to kill David. Saulus berusaha untuk membunuh Daud. He'd become very proud and selfish. Dia menjadi sombong dan mementingkan diri. But he was frightened and he needed answers for the battle. Tapi dia perlu untuk perang ini. So King Saul and this is 1 Samuel 28 verse 7. He told his soldiers he said find me a witch. He said find a woman that has a familiar spirit that I might go to her and inquire of her. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. This is called, Maka aku hendak pergi kepadanya, meminta petunjuk kepadanya. In, in English, we call this a medium. It's somebody that communicates with the dead. Di dalam bahasa Inggris, ini disebut medium, yaitu orang yang dapat berbicara dengan orang mati. But this was forbidden in the Bible. Tapi Alkitab katakan ini tidak boleh. god told his people never communicate with a witch or a medium and you can read that in leviticus 19 verse 31 and verse chapter 20 verse 27 but saul was desperate so he disobeyed god and they found a witch for him Uh, Saul. Namun demikian dia begitu kepepet maka dia mau mencari seorang ahli sihir, dukun. So the witch went through her ceremonies. Maka ahli sihir itu mulai membuat dia punya upacara-upacara ritual. And she into her crystal ball. Dia melihat kepada bola kristalnya. And she had smoking incense going. Dan kemudian dengan kemenyannya itu berjalan. And then she went into a trance. Dan dia mulai melihat satu gambaran. And she said, "Oh, you are King Saul." Ah, oh, kamu ini raja Saul. And she said, "I saw a spirit coming up out of the earth." Dia katakan saya melihat satu roh yang keluar dari dalam bumi. And Saul said, "What did he look like?" Uh, seperti apa rupanya kata Saul? She said, "Oh, it's an old man wearing a prophet's mantle." Oh, dia orang yang tua dan memakai jubah daripada uh, nabi. And King Saul said, "Oh, that's Samuel the prophet who first anointed me." Oh, dia itu adalah Raja Samuel, Nabi Samuel yang sudah meng mengurapi saya. Then this spirit, this ghost, pretending to be Samuel the prophet. Maka kemudian roh tersebut uh, berpura-pura seperti uh, Nabi Samuel. He gave a totally message to King Dia memberikan pekabaran yang sepenuhnya mematahkan semangat kepada Raja Saul. He said you have disobeyed the Lord. Dia katakan kamu telah melanggar Tuhan. So you're going to die in the battle and your sons will die. Kamu akan mati di dalam peperangan, anakmu juga akan mati di peperangan. And tomorrow you will be with me. Dan besok kamu akan bersama dengan aku. And Saul fell down, He was so Maka Saul pun jatuh dan dia begitu ketakutan, dia patah semangat. It's bad when the king is lost his courage. Saudara sangatlah hal, hal yang buruk kalau raja itu kehilangan semangat. The next day in the battle with the Philistines. Maka kehesukan harinya pada peperangan melawan Filistin. Saul's sons were killed in the battle. Anak-anak daripada Saul itu mati di peperangan. And Saul was so frightened he did not even let the Philistines kill him; he killed himself. Saul begitu ketakutan dia tidak membiarkan orang-orang Filistin itu membunuh dia dia bunuh diri. Just like Judas committed suicide. Sama seperti Yudas yang membunuh diri. Because he had rejected Jesus, he lost all courage and hope. Karena dia menolak Yesus, maka dia kehilangan semangat dan harapan. So here you have a story of a great battle. Jadi Anda melihat satu kisah dalam peperangan yang besar. And deceiving spirits. Dan Anda bisa melihat roh yang menyesatkan. And the devil's going to do the same thing in the last days that was not samuel the prophet that spoke to saul in the witch's cave Itu bukanlah samuel yang berbicara kepada saul di dalam gua ahli sihir tersebut. so now we're getting to our first question Maka kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama. Some of you like to count numbers. There'll be 15 questions tonight. Uh, ada yang suka bertanya uh, menghitung-hitung, maka ada 15 pertanyaan malam hari ini. Was the form that Saul saw actually Samuel the prophet? Apakah arwah yang Saul lihat benar-benar Nabi Samuel? No. Tidak. The Bible tells us that The devil does not have power of resurrection. Uh, Alkitab katakan bahwa uh, setan tidak punya kemampuan untuk membangkitkan. Only Jesus has the power to raise the dead. Hanya Yesus yang memiliki kuasa membangkitkan orang mati. So what was that spirit that uh, witch conjured up? Apa itu roh yang dibangkitkan oleh setan itu? 1 Kings 22, verse 22. This evil spirit said, "I will be a lying spirit in the mouth of his prophets." Revelation 16, verse 14. Wahyu 16, verse 14. For they are the spirits of devils working miracles. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. When the devil rebelled against God in heaven. Pada waktu setan memberontak terhadap Tuhan di sorga. He deceived one third of the angels to follow him. Dia menyesatkan sepertiga malaikat di surga untuk mengikuti dia. Revelation 12 says. The devil and his angels were cast down to the earth. Alkitab uh, Wahyu pasal 12 mengatakan bahwa uh, setan dengan para pengikutnya itu dilemparkan ke bumi. His angels can appear in different forms. The devil's angels. Para uh, malaikat malaikat setan ini dapat tampil dalam berbagai bentuk. Jesus calls them demons and evil spirits. Uh, Yesus menyebut mereka sebagai demon. ataupun roh-roh jahat. They can impersonate the dead. Dia mereka ini bisa meniru orang-orang yang sudah mati. When people think I saw a ghost. Kalau orang berpikir, oh saya melihat hantu. If you really saw something, it's probably a fallen angel that's deceiving you. Maka kalau Anda melihat seperti itu, maka itu kemungkinan adalah malaikat yang sudah jatuh mau menyesatkan Anda. And you're thinking, "Oh no, but That ghost looked just like my grandmother. Ah, oh, tapi uh, uh, roh itu sama seperti saya punya oma. The Bible tells us the devil can transform himself. Uh, kita menunjukkan bahwa setan itu bisa mertransformasi dirinya sendiri. Second Corinthians chapter eleven is where you'll find that. Di dalam Korintus yang He knows what your grandmother looked like. Dia tahu bagaimana wajah. Uh, dari omamu. He knows what your grandmother sounded like. Dia tahu suara when I, I met today for lunch with our AFCO um, teachers, kami makan siang para guru -guru dari Afko ini, I don't have my phone on me or I'd show everybody. Saya, you can bring my phone, dear. Handphone saya. You won't see my phone from here, saya tidak but you'll hear it. Anda akan you all know what artificial intelligence is. Saudara, tahu tentang apa itu uh, kecerdasan buatan. Artificial intelligence now can make me speak in different languages with my voice. Saudara, kecerdasan buatan sekarang bisa membuat saya berbicara dalam berbagai-bagai bahasa. And my lips are moving just like. Mulut saya berbicara persis. If they can do that with computers, what do you think the devil can do? Kalau dengan komputer itu bisa dilakukan, apalagi setan. He knows how to create deceptions. Dia tahu bagaimana menciptakan penyesatan. He's going to use that power in the last days to deceive world leaders. Dia akan menggunakan penyesatan untuk menyesatkan para pemimpin-pemimpin dunia. In fact, he already has done it bahkan dia sudah melakukannya I don't know if you remember reading but President Reagan's wife Nancy Reagan Apa saya tidak tahu Anda pernah membacanya atau tidak tapi istri daripada Presiden Ronald Reagan yaitu Nancy she used to consult the horoscope astrology when she looked at her husband's calendar Dia suka melihat kepada para astrologer uh, pada waktu mau melihat jadwal-jadwal daripada Suaminya. Hillary Clinton had a friend that was a medium. Dan Hillary Clinton punya seorang sahabat yang adalah seorang medium. She asked her to bring up the wife of President Roosevelt so she could get counsel. Dia bertemu dengan istri daripada uh, Presiden Roosevelt yang sudah lama mati supaya bisa dapat nasihat dari ibu yang sudah mati itu. You can check this for yourself. It's common news. Dan Anda bisa melihat hal itu sendiri. happens other world leaders. Dan itu juga dilakukan oleh berbagai pemimpin dunia yang lain. Not under, if you do not understand Saudara kalau Anda tidak memahami kalau orang mati itu benar-benar mati, you can be deceived by the Maka Anda bisa ditipu oleh setan. the Bible say about this? Apa yang Alkitab katakan tentang hal ini?

They are brought low, he does not perceive it. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Menghutbah Fatsa 9 ayat yang kelima. The living know they'll die, but the dead know not anything. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. How much do the dead know? berapa banyak yang mereka orang mati tahu nothing tidak ada it says they do not have a reward in anything done in this life dikatakan bahwa tidak ada upah bagi mereka dari dari mereka yang hidup di bumi ini for the memory of them is forgotten Bahkan peringatan tentang mereka pun sudah dilupakan. Kasih dan kebencian mereka pun sudah musnah. Neither have portion is done under the sun. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. The don't know anything. Orang mati tidak tahu apa-apa. Psalm says the dead do not praise the Lord. Uh, buku Mas berkatakan bahwa orang mati tidak memuji Tuhan. They do not haunt the living. Mereka tidak bisa mengejar orang yang hidup. This is important to understand. Ini sangat penting untuk diketahui. Ecclesiastes 9 verse 10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 10. For there is no work nor device nor knowledge, nor wisdom in the grave. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Dead people are not haunting houses. Orang-orang mati tidak akan mengejar-ngejar masuk ke rumah-rumah. Psalm 115 verse 17. Mazmur 115 ayat 17. The dead do not praise the Lord. Orang mati tidak memuji Tuhan. In death there is no remembrance of you and that's Psalm 6 verse 5. Masmur nama yang ke-6 sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Now if you walk through a cemetery in a church yard, kalau Anda melewati pemakuburan uh, di halaman sebuah gereja, you'll see different things written on the tombstones. Maka Anda suka melihat berbagai tulisan-tulisan di batu-batu nisan tersebut. And I don't know if they do this here in Indonesia, Jakarta. Saya apa yang dilakukan di sini di Indonesia, di Jakarta. Do you sometimes have cemeteries near the church? Uh, no. No. No ya? Yeah? ada uh, makam di gereja kan? Gak ada ya? Yeah? In North America, a lot of the churches, they had a grave next to the church. Di Amerika, ada banyak gereja-gereja yang punya pemakaman di sebelah gereja. And people would write things on the tombstones, you know. Dan, dan mereka suka menulis tulisan-tulisan yang sudah meninggal. And in one a churchyard, it might be Baptist or Methodist; doesn't matter. Uh, ada satu batu nisan yang ada di sana. One tombstone would say, "Our mother, singing with the angels." dikatakan di, di batu nisan itu uh, mama kami sedang menyanyi dengan malaikat-malaikat dan -malaikat. right next to it you'd see another tombstone di sebelahnya anda bisa temukan batu nisan it would say our mother resting in peace uh, dikatakan bahwa uh, mama kami sedang beristirahat dengan damai that you can see there's a lot of confusion among Christians about what happens when you die. Jadi ada begitu banyak kebingungan di antara orang Kristen tentang apa yang sedang terjadi ketika seseorang itu mati. Job said when a person dies, they do not come back to their house. Ayub pasal 27 sebelum katakan ia tidak lagi kembali kepada rumahnya orang mati itu. About 25 years ago when Karen and I moved to Sacramento, pada 25 tahun yang lalu ketika saya dengan Karen pindah ke Sacramento. We a house from an old widow. Kami membeli sebuah rumah dari seorang uh, janda yang sudah tua. And some people wondered, are you superstitious? Her husband died in the bedroom. Oh, dia katakan, apa kamu gak takut ini? Di rumahnya itu suaminya meninggal di tempat tidurnya. I said, I don't care. He's not here anymore. Oh, saya tidak peduli. Dia tidak di sini lagi. If they left him in the bedroom, that would be a problem. Kalau mereka tetap berada di tempat tidur, tentunya itu menjadi masalah. Shampoo the carpet, and we're good. Jadi, bersihkan saja karpet, oke. Okay. We lived in that house 21 years. Kami tinggal di rumah itu 21 tahun. We never heard from her husband. Kami tidak pernah diganggu oleh suaminya itu. Because I know the dead don't know anything. Karena saya tahu orang mati tidak bisa melakukan apa-apa. So the devil cannot spook me with that. Jadi setan tidak bisa mengganggu pikiran saya dengan hal itu. People that are thinking the dead are watching them all the time. orang yang berpikir bahwa orang mati sedang terus mengamati kita sekarang ini, maka mereka akan melihat hal-hal dan kemudian mendengar sesuatu. Mereka dengar keributan di tengah malam, mereka jump. It might be a ghost. Dan mereka wah, jangan-jangan itu hantu. It's just a cat outside. Padahal itu adalah kucing di luar. But people are superstitious. Tapi orang-orang itu begitu superstitious. Isaiah 38 verse 18. Well, Yesaya pasal yang ke-38 ayat 18. Death cannot celebrate you. Orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu. Psalms 146 verse 4. Mazmur 146 ayat 4. When a person dies, his thoughts perish. Ketika seseorang itu mati, lenyaplah maksud-maksudnya. According to the book of Revelation, Sesuai dengan buku, uh, Wahyu, who has the keys of death? Siapakah yang memegang kunci it's not the devil. Bukannya setan? Jesus said, I am he that lives, I was dead, and behold, I'm alive forevermore. katakan aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan Jesus maut said, I have the keys of hell and death Jadi Yesus tegaskan bahwa aku yang memegang kunci maut dan kerajaan maut One reason we know that dead people don't talk to anybody Salah satu alasan mengapa kita tahu orang mati tidak berbicara kepada orang lain is because the resurrection has not happened yet Oleh karena kebangkitan itu belum terjadi and the judgment has not happened yet Dan It's in the future penghakiman pun belum terjadi masih di masa depan why would god have people talking to each other from heaven and they haven't even been raised yet Bagaimana orang bisa ber Bicara dan masuk ada di surga padahal mereka belum dibangkitkan. idea you Orang punya pikiran bahwa seseorang yang mati itu akan langsung ke surga atau langsung ke neraka tidak tertulis di dalam Alkitab. Anda tidak akan pergi ke surga sampai nantinya ke kebangkitan orang-orang yang baik dan benar and you don't go to hell until the judgment. dan anda tidak akan masuk ke neraka sampai penghakiman nanti. Says in revelation 20 after the judgment the wicked are cast into the lake of fire dikatakan bahwa dalam wahyu pasal yang ke-20 setelah penghakiman maka orang-orang jahat ini akan dilemparkan ke dalam uh, dalam danau ataupun laut api lautan api So to understand the subject of death, Jadi untuk memahami topik tentang kematian, we need to understand something about life. Kita harus memahami sesuatu tentang kehidupan. How did God make man in the beginning? Bagaimanakah Allah membentuk manusia pada mulanya? You can read in the Bible, Anda bisa membaca and the Lord God formed man from the dust of the ground. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah and he breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup So life is the combination of God makes a body bah, jadi kehidupan itu adalah satu kombinasi dari Tuhan membentuk dari debu tanah When God formed Adam from the dust of the ground, pada waktu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, Adam was all made, everything was perfect. Ya, bentuknya sudah sempurna. He had a brain, he had eyes, he had a heart. Sudah ada otaknya dan kemudian ada hidungnya dan ada jantungnya. But his heart was not beating. Tapi jantungnya tidak berdetak. Not yet. Belum. He had eyes, they weren't seeing anything. Matanya pun belum melihat apapun. He had a brain, but it wasn't thinking anything. Ada otak tapi belum berpikir apapun. Not until God breathed the power of life into Adam. Sampai Tuhan meniu mengembuskan kuasa kehidupan kepadanya. Then his heart began to beat. Maka jantungnya mulai berdetak. He took a breath. Dia mulai bernafas. His eyes opened up. Matanya terbuka. He realized that he was alive. Dia menyadari bahwa dia itu hidup. It was the combination of the body itu adalah kombinasi dari tubuh and the spirit of life dengan roh kehidupan. When a person dies, ketika seseorang itu mati, God unplugs the life from the body. Maka Tuhan mencabut akan kehidupan dari tubuh itu. I'm thinking about unplugging this light, but I think you know what would happen. <laughs> saya mau cabut ini lampu ini. The light will go off. Tahu hal itu. When God takes the breath of life away from somebody, Ketika Tuhan mengambil kehidupan dari seseorang, that breath of life returns to God who gave it. Uh, kehidupan itu akan kembali kepada Tuhan yang memberikannya. Dan apa yang terjadi dengan tubuh ketika seseorang itu mati? Mulai membusuk dan kemudian kembali ke dalam tanah. Itulah yang terjadi ketika seseorang itu mati. Ecclesiastes 12 Fatsal yang ke-12 ayat 7. Then the dust will return to the earth as it was. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. And the spirit, that means the breath of life, returns to God who gave it. Dan roh kembali, yaitu uh, nafas kehidupan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. The word spirit here in Hebrew, kata roh di sini yang adalah berasal dari bahasa Ibrani, is ruach. Itu adalah kata ruah and it just means the breath of life itu adalah nafas kehidupan it's not a spirit that's going around thinking it's like a power of life itu bukanlah satu roh yang bisa berpikir ke sana kemari tetapi itu adalah kuasa conscious. kehidupan it's not conscious it's not knowing anything uh, roh itu tidak bukanlah sesuatu yang memiliki kesadaran yang tahu apapun you can read in job 27 verse 3 And all the while, my breath is in me, and the spirit of God is in my nostrils. Now, sometimes when you go between, you know, English and another language, I don't know if that sounded exactly the same. Uh, I... The word spirit there doesn't mean like the spirit of life, right? Roh, yeah. Roh, yeah. when it says the spirit is in your nostrils, it says the nose there, right? Yeah, nose, that's right. Okay. Do you have a ghost in your nose? Apa kalau dikatakan roh ada di dalam lubang hidung Anda, apakah Anda memiliki hantu di hidung Anda? If you do, don't sneeze. Kalau kalau gitu, saudara, jangan Anda bersin. The word spirit just means the breath of life. Jadi roh itu hanya berarti bahwa nafas kehidupan. Someone is thinking, wait a second, Pastor Doug. Oh, tunggu sebentar, pendeta. Ada yang akan bertanya seperti itu. I know somebody. They died in the hospital on the operating table. Saya tahu ada seseorang yang mati di meja operasi. And they had a vision that they were going to heaven. Dan mereka kemudian mendapatkan penglihatan sedang masuk surga. And they saw Jesus. Dan mereka melihat Yesus. And they saw their relatives. Dan mereka melihat keluarganya. But then the doctors revived them. Tapi kemudian dokter membangunkan mereka. And they came back to earth. Memulihkan mereka dan mereka kembali hidup lagi ke And dunia. There's, there's other people they they die at a car accident or something. Ada orang yang kemudian mati dalam satu kecelakaan mobil. And they say I was falling into the fires of hell. Nah, dia bilang saya sedang mengikuti api neraka. But then the doctors revive them. Tapi kemudian dokter kemudian merevis membangunkan dan saya. came back. Saya bisa sehat kembali. These people have these experiences. They write books and they make movies. Dan nah, orang-orang ini kemudian menulis buku dan kemudian membuat film-film. Every one of them has a different experience. Tetapi masing-masing mereka memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Some people say I died in the hospital. Ah, yang lain mengatakan saya mati di sebuah rumah sakit. And I saw two doors. Saya melihat dua pintu. One was a pink door, and one was a blue door. Satu warna merah muda, satu berwarna biru. And I heard a voice saying. Dan kemudian saya dengar suara berkata, "You're going to be reincarnated. Do you want to be a boy or a girl? Kamu akan direinkarnasikan kembali. Apakah kamu mau jadi laki-laki atau perempuan?" Everyone has these crazy different dreams. Someone else said, I died on the hospital operating table. And I went to the golden gates of heaven. Dan kemudian saya ke pintu gerbang emas surga. And the angel was there with the a computer. And he looked at me and checked my number. Dan dia melihat saya, nomor saya. Oh, he said, we've made a mistake. You're not supposed to be here yet. Oh, dia katakan, Sah, kami salah. Harusnya kamu nggak masuk surga di sini. Are you going to base your faith on people's dreams when their brains stop getting oxygen and they hallucinate? Apakah Anda mau berdasarkan iman Anda pada pemikiran orang yang sedang berhalusinasi? They call these near death experiences. Ini dikenal dengan pengalaman uh, kematian pengalaman dekat kematian and all different dan berbeda-beda itu when someone has a near death experience in india ketika seseorang mengalami kedek kedekatan dengan kematian di india they see hindu gods mereka melihat akan dewa-dewa hindu And when they have this experience in Burma they see Buddha. Kalau mereka di Burma mereka lihat itu adalah Buddha. It's their own mind playing tricks on them because they're not getting oxygen. Jadi mereka itu sebenarnya dipermainkan oleh pikiran mereka yang ada. Some scientists in Germany did an experiment. Eh uh, beberapa ahli mengadakan satu eksperimen di Jerman. They deprived the the um candidates of oxygen and they got too much carbon dioxide. jadi mereka melihat uh, para pasien ditaruh terlalu ba lebih banyak uh, karbon dioksida and many of them began to hallucinate dan ketika mengalami pengalaman seperti itu banyak yang mengalami halusinasi i'm not going go by a person's crazy dream when they're on a hospital Saudara, saya tidak mau mengikut orang yang mendapatkan mimpi-mimpi aneh di rumah sakit no matter how real it seemed to them. Walaupun begitu kelapatnya begitu nyata bagi mereka itu. We're gonna base our faith on what the Bible says. Kita mendasarkan iman kita atas apa yang dikatakan oleh Alkitab. So where do the dead go when they die? Jadi kemana orang mati ketika mereka itu uh, mati? The Bible is very clear. Alkitab sangat jelas. Job 21 verse 32. Ayub 21 ayat 32. Yet he will be brought to the grave and remain in the tomb. Dialah yang dibawa ke kuburan dan jiratnya dirawat orang. Jesus said in John Dia tetap 5, di dalam kuburan ya bahasa Inggrisnya. Ya Jesus said in John 5:28 29. Di dalam Yohanes uh, pasal 5 ayat 28 dan 29, he speaking of his second coming. Dia berbicara tentang kedatangannya yang kedua. And Jesus said

They're in their graves. They're not in heaven. Dari dimana mereka? Mereka berasal dari in, kuburan mereka. They're not in purgatory. Mereka tidak di surga, tidak di purgatory. They're not in limbo. Mereka tidak berada di satu tempat yang aneh. Jesus says where they are. Yesus katakan di mana mereka. They're in the grave. They don't know anything. Mereka dibangkitkan dari kuburan. Mereka tidak tahu apa apa. Now let me give you an example from the apostles. Mari kita melihat contoh dari para uh, rasul.

Petrus berkhotbah. What does Peter say about David? Apa yang dikatakan oleh Petrus tentang Daud? He says, "Men and brethren, let me freely speak to you of the patriarch David." Dia katakan, "Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita." He said, "David is dead and buried." Dia katakan Daud sudah mati dan sudah dikuburkan. In verse 34 he says he is not ascended into the heavens. Ayat 34 katakan dia tidak bangkit naik ke surga. It's very clear where the dead are. Jadi sangat jelas di mana orang-orang mati berada. They're waiting in their graves. Mereka menanti di kubur-kubur mereka. But here's where some people get confused. Tapi disinilah beberapa orang ini menjadi bingung. There are a few exceptions. Ada beberapa pengecualian. Is there any humans in heaven now? Apakah ada manusia yang di sorga sekarang? Yes. Ya. Mark chapter 9 verse 1 Markus 9 ayat yang pertama It says Jesus said unto them Dia katakan bahwa Yesus berkata kepada mereka some of you are standing here who will not taste of death until you see the kingdom of God come with power Di antara kamu tidak akan melewati kematian sampai kamu melihat kerajaan datangnya kerajaan surga dengan penuh kuasa Then he took them up a mountain Dan dia membawa mereka ke bukit And Moses and Elijah appeared to Peter, James, John, and Jesus. Dan Musa dan Elia muncul di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. How did Moses get to heaven? Bagaimana Musa bisa pergi ke surga? The Bible says God buried him. Uh, Alkitab katakan Tuhan menguburkan mereka. That's in Deuteronomy, yeah. the last chapters. Itu di dalam buku bilangan, ulangan.

Tiga hari setelah Musa mati, Tuhan membangkitkan dia dari kematiannya. He Moses to the of Israel over into the land. Dia me melihat bahwa Musa menyaksikan anak-anak oh, Israel itu menyeberang ke tanah perjanjian. And what about um, right, I think I just missed I went too fast. Yeah. And there's another group you read in Matthew 27 verse 52. Ada kelompok yang lain kita lihat di dalam Matius pasal 27 52 dan 53. When Jesus died on the cross? Apakah Yesus mati di salib? There was a great earthquake. Ketika itu ada kuburan-kuburan yang uh, ada gempa bumi yang besar. And it says that many of the graves were opened. Dan kuburan-kuburan terbuka. This is around Jerusalem. Ini terjadi di sekitaran Yerusalem. And many bodies of the saints who had fallen asleep ada banyak uh, mereka yang tubuh-tubuhnya orang kudus yang sudah tertidur. What happens when a person dies? They fall asleep. Uh, apa yang terjadi pada waktu seorang mati? Mereka tertidur. It says they were raised, tapi dikatakan bahwa mereka dibangkitkan. And coming out of their graves after the resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Jadi mereka itu bangun, bangkit dan kemudian masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara, ini bukanlah kebangkitan universal. So, it was a local resurrection where Jesus took a trophy with him to heaven. Ini adalah kebangkitan lokal ketika Yesus membawa piala kemenangannya ke sorga. Elijah. Saya lupa The Juga Bible says Elia. Elijah went to heaven in a fiery chariot. Nah, pergi ke surga api. that's Second <laughs> Kings chapter 2. Yeah. You said something funny, I missed it. <laughs> because train is, uh, we said train fire here oh. in Indonesia. So oh. when I say, <laughs> okay. the translation was confusing. Yeah, that, okay, sorry. Sorry. <laughs> and there's someone else in heaven. Ada juga yang lain di surga. Who did I leave out? Siapa yang saya lupakan tadarusan, saya lewatan. Enoch, Heno. Enoch walked with God and he was not for God took him. Heno berjalan dengan Tuhan maka Allah kemudian mengangkat dia ke surga. But isn't it true that the soul is immortal and that only the body dies? Bukankah roh itu abadi dan hanya hanya tubuh saja yang binasa? Well, let's find out what the Bible says. Kita lihat apa kata Alkitab. Do you have an immortal soul? Apakah Anda memiliki tubuh yang tidak bisa mati? Preachers preach that and they sing about it. Para pengkhotbah banyak mengkhotbakannya, para penyanyi menyanyikannya. More means you cannot die. Or immortal means you cannot die. Uh, immortal adalah Anda tidak bisa mati. But the Bible says in Ezekiel 18:4. Baca, baca in ezekiel 18.4 the bible says di dalam ezekiel yang 4, dikatakan, the soul that sins will die jiwa yang berdosa akan mati. job says in chapter 4 verse 17, di dalam buku, uh, Ayub 4, verse 17 katakan, will mortal man be more just than god Apakah manusia benar di hadapan Allah? see mortal means that your sinners will die Ya, manusia mortal itu artinya bahwa Anda akan mati. The idea that you live forever in hell or you live forever in heaven is not in the Bible. Saudara, pemikiran bahwa Anda akan masuk langsung ke surga atau langsung ke neraka tidak ada dalam Alkitab. God told Adam if you eat the forbidden fruit, you will die. Tuhan katakan kepada Adam kalau kamu memakan buah terlarang itu kamu akan mati. You and I have two choices. Saudara dan saya memiliki dua pilihan. Life and death. Mati atau hidup. You'll either live forever in heaven. Anda akan akan hidup di selamanya di surga. Or you'll be punished for your sins in the fires of hell and consumed. Atau Anda akan masuk ke dalam neraka dan kemudian musnah. The Bible says the wicked are devoured. Dikatakan bahwa orang-orang jahat itu akan ditelan. Malakai says they burn up. Kita malaika, malaika, malaiki katakan bahwa mereka itu kan akan habis terbakar. Jesus says in the Gospel of John. Yesus katakan di dalam buku Yohanes. Do not fear the one who can hurt your body but he can't touch your soul. Jangan takut kepada dia yang dapat menggang menyakiti tubuhmu tapi tidak dapat menyakiti jiwamu. Fear the one who can destroy soul and body in hell. Takutlah kepada dia yang dapat mau kebinasaan kepada jiwa tubuh dan roh Anda. John 3:16 Di dalam buku Yohanes pasal 3 16. Whoever believes in him barang siapa yang percaya kepadanya will not perish tidak akan binasa but have everlasting life akan memiliki hidup yang kekal you either perish atau binasa or everlasting life atau hidup kekal what is the penalty for sin saudara kapankah hukuman terhadap dosa the wages for sin is what upah dosa adalah death maut Apakah Yesus membayar akan hukuman kita? Apakah Yesus membayar akan hukuman kita? If the penalty for sin is everlasting burning, then Jesus did not pay our penalty. akan kalau hukuman terhadap dosa adalah dibakar selama lamanya, maka Yesus akan mengalami akan terbakar selama lamanya. So who only has immortality? Jadi siapakah yang memiliki ke kebakaan jiwa. 1 Timothy 6:15 and 16. 1 Timotius 6 ayat 15 dan 16. The King of Kings, the Lord of Lords, who only has immortality. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk, tidak takluk kepada maut. Number nine, baka. When, at kesembilan. and here's the question: When do the righteous get

Ketika Yesus datang kembali, we will all be changed. Kita semua akan diubahkan in the twinkling of an eye at the last trumpet. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi knafiri yang terakhir. Now listen carefully. Dengar baik-baik. For the trumpet will sound, ketika sangkakala berbunyi, the dead will be raised. Maka orang-orang mati akan dibangkitkan, incorruptible dalam keadaan yang tidak dapat binasa and then Mudian, this mortal will put on immortality. Maka yang dapat binasa ini akan mengenakan yang tidak dapat binasa. The Bible says in First Thessalonians 4:16. Dikatakan dalam satu Thessalonica 4:16. For the Lord Himself will descend from heaven with a shout and the voice of the archangel. Pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangka kalalah berbunyi. And the, with the trumpet of God. maka Allah sendiri akan turun dari sorga and the dead in Christ rise first dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit so when rise jadi kapan mereka ini naik bangkit comes ketika Yesus datang number nomor 10 how does jesus repeatedly refer to death bagaimanakah Alkitab berulang kali menjelaskan tentang kematian He said, "Our friend Lazarus is asleep Jesus katakan "Lazarus saudara kita telah tertidur." When the disciples first heard this, they said, Oh that's good. He was sick and he'll get better now." Uh, pertama kali mendengarnya para rasul-rasul pengikut Yesus pada itu melihat "Oh bagus kalau gitu dia akan sehat lagi nanti." And Jesus said, "No, you don't understand he's dead." Uh, oh Yesus katakan kalian tidak mengerti dia sudah mati." But when Jesus came to the tomb. Tetapi pada waktu Yesus datang ke kuburnya, ke kuburan, dead for days. dia sudah mati empat hari. He said to roll away the stone. Dia katakan keluarkan, singkirkan batu tersebut. And Martha, she objected. She said, "Lord, he's been dead for four days. It's gonna smell bad." Martha katakan, "Oh Tuhan, dia sudah empat hari mati. Baunya ini pasti buruk sekali." But Jesus called into the tomb. Tapi Yesus datang ke batu ke kubur tersebut, calling and he berkata. He said, Lazarus, come forth. Dia katakan Lazarus keluarlah. And Lazarus came out of the grave. Dan kemudian Lazarus keluar dari dalam kuburnya. Now if that happened today, saudara kalau itu terjadi sekarang ini, if someone was dead for four days, kalau seseorang sudah mati empat hari, And they'd already begun to decompose. Dan mereka sudah mulai membusuk. And they were brought back to life. Dan kemudian dibangkitkan kembali. Every news agency would come running to the scene. Maka setiap uh, pusat berita mereka akan lari ke tempat peristiwa tersebut terjadi. There'd be a thousand news reporters with a thousand microphones. Maka akan ada seribu uh, wartawan dan seribu mic. And they'd put the mic up to Lazarus. Dan mereka berkata kepada Lazarus and they'd ask the big question. Dan mereka bertanya pertanyaan yang besar. What did you experience? Apa pengalamanmu? What was it like to be dead? Bagaimana pengalaman mati? Where did you go? What did you do? What did you see? Kemana kamu pergi? apa yang kamu rasakan? apa yang kamu lihat? What did Lazarus say? Apa kata Lazarus? Nothing.

the next thing he knew he woke up Yang dia sadar berikutnya adalah dia bangun. and he's in a tomb Dan di, di kuburan. and he's all wrapped up dia terikat oleh, uh, bajunya. and he hears jesus say lazarus come on out dia dengar Yesus katakan, lazarus keluar. so he fights to his feet Maka dia mulai mencoba menjalan. He's like a mummy who's not unwrapped, you know. Dia seperti mumi. And he's coming out. His eyes are getting adjusted to the light. Dia coba menyesuaikan matanya dengan terang. This is really what happened. Jadi saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Jesus had to say unwrap him. Maka Yesus harus katakan coba lepaskan dia. That's, he didn't know anything. Dia tidak tahu apa-apa. Let -apa. me prove this. Saya buktikan ini. There are about 12 resurrections in the Bible. Saudara, ada kurang lebih 12 kebangkitan di dalam Alkitab. Elijah resurrected a boy. Elia membangkitkan seorang anak. Elisha resurrected a boy. Elisa membangkitkan seorang anak laki-laki juga. Jesus resurrected a little girl named Talitha. Yesus membangkitkan seorang anak perempuan bernama He resurrected a young man who was on his way to be buried, Dia, the widow's son. membangkitkan seorang laki-laki yang hampir dikuburkan Paul resurrected Eutychus Paulus membangkitkan Eutychus Peter resurrected Dorcas Paulus eh uh, Petrus membangkitkan uh, Dorcas I, I'm not going name them all saya tidak akan sebutkan semuanya but I think you get the point tapi Anda mengerti 12 resurrections 12 kebangkitan Paul may have been a resurrection too dan Paulus juga sudah membuat satu kebangkitan. The Bible says they him and he was dead. Jadi Paulus mengalami ke kebangkitan juga karena dia pernah dilempar batu dan dia sudah mati. But he got up and he went on preaching. Tapi dia kemudian bangun dan kemudian dia sebutkan. So lagi? He may have been dead and God raised him up again. Jadi dia sudah mati, bisa saja, dan tapi dia bangun. kembali. here's the point. Tapi yang maksudnya adalah 12 resurrections tentang kebangkitan. How many of the people resurrected commented on what it was like to be dead? Apakah di antara yang dibangkitkan itu bercerita tentang bagaimana rasanya kematian itu? None of them said anything about what it was like. Tidak ada dari 12 ini yang bercerita apapun tentang apa rasanya Why? kematian. Kenapa? Because they didn't know anything. Oleh karena mereka tidak tahu apa-apa. Now, this

You're in God's presence. Jadi seakan-akan mengatakan bahwa kalau kamu mati kamu langsung ada di hadapan Tuhan. It's sort of true. <laughs> ini bisa juga benar dua kali itu Saat Lima. It's true for the believer. Let me explain. Maksud saya adalah begini. If you're saved right now, if you're saved. <laughs> kalau Anda sekarang ini sudah selamat. And a big volcano blows up in Jakarta. Dan kemudian satu uh, gunung meletus di Jakarta And we all die. kita semuanya langsung mati what is the next thing you experience apa pengalaman Anda se selanjutnya for you the next thing you know is woo, resurrection uh, bagi Anda yang Anda sadari berikutnya adalah kebangkitan you get a glorified body anda akan memiliki tubuh yang sudah dimuliakan. You see Jesus coming. Ya Anda melihat Yesus datang. You're in the presence of the Lord. Anda berada di hadirat Allah. So when a believer dies, the next thing they know is the resurrection. Ketika seorang benar mati, pengalaman mereka berikutnya adalah kebangkitan. But it has not happened yet for us on earth. Tapi itu belum terjadi sekarang kita di bumi ini. How many of you have had a, a hard day One time, you work real hard. Apakah pernah diantara anda yang kerja keras di siang hari sepanjang you're hari? you're so sleepy. Anda begitu mengantuk. And your head hits the pillow. Dan kepala anda di atas bantal. It's ten o'clock at night. Pada jam 10 malam. And the next thing you know, berikutnya yang anda sadar. You hear your alarm. Anda mendengar alarm anda. And you jumped up and you think. Oh, it's only been a few minutes. Uh, anda bangun dan aduh baru berapa menit But aja it was nih. Eight hours. Padahal sudah delapan jam Anda tidur. <laughs> And someone said you slept like you were dead. Uh, orang mengatakan kamu tidur seperti orang mati. How many of you know what I'm talking about? Anda berapa yang mengerti apa yang saya maksudkan? When the dead die, they are sleeping a dreamless sleep. Ketika seorang mati, dia itu tidur seperti tanpa mimpi. King David died Raja Daud mati about 3000 years ago. Di kurang lebih 3000 tahun yang lalu. He got old, he was 70 years old. Dia uh, menjadi tua and he started his heart wasn't working, he was cold all the time. Dan jantungnya tidak bekerja dengan baik, dia selalu kedinginan. It's an interesting story. Kisah yang sangat menarik. They didn't have electric blankets back then. Pada waktu itu tidak ada selimut uh, yang bisa Panas. So they found a young girl. Maka mereka mengambil seorang wanita muda. With good circulation. Untuk membawa mem sirkulasi darah yang baik. And she got in bed with the king to hold him and warm him up. Jadi dia uh, menjadi kepada raja untuk mengmanaskan dia. Her name was Abishag. Namanya lah Abishag. That's Hebrew. Itu dari bahasa Ibrani. For a pretty hot water bottle. Itu adalah uh, artinya uh, satu air panas botol air panas yang mantap bagus. I just made that up, Ham. that's not what it really means. <laughs> ya, yeah. itu bukan maksud sebenarnya tentunya. So David died. Jadi Daud mati ketika itu. The last thing he remembered is he was shivering and Abishag was trying to warm him. Yang dia ingat terakhir adalah dia gemetar kedinginan dan Abishag berusaha untuk menyegarkan, menghangatkan dia. The next thing David knows, hal yang berikut disadari oleh Daud adalah he hears a trumpet alarm. Dia mendengar sangkakala berbunyi. He opens his eyes. Dan dia buka matanya. Abishag's gone. Abishag sudah tidak ada. He comes out of the grave with a glorified body. Dia keluar dari kubur dengan tubuh yang dimuliakan. It seems like 5 seconds for him. Bagi dia itu seperti 5 detik saja. But it's 3000 years. Tapi sebenarnya sudah 3000 tahun. You see what I'm saying? Saudara mengerti? Is David in heaven yet? Apakah Daud sudah di surga sekarang? No, we just read in the Bible Tidak. he's still in the grave. Ayat katakan dia masih di kuburan. But for David to be absent from the body is to be present with the Lord ketika kehilangan dari tubuhnya kemudian dia dibawa kepada hadirat Tuhan matthew 27 we already read this the, the graves of many were opened the bodies of the saints which slept they're sleeping In 1 orang kudus yang telah meninggal bangkit thessalonians 414 Those also which sleep in Jesus, God will bring with Him. 1 Tesalonika 4:14, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama Allah bersama-sama dengan Dia. That means when Christ comes, artinya ketika Yesus datang, the dead in Christ rise first. Orang yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Then we who are alive are caught up to meet them. Maka kita akan dibawa ke. Langit untuk bertemu dengan dia. So they're already with Jesus when we are transformed. Jadi mereka sudah bersama-sama dengan Yesus ketika kita diubahkan. Psalm 13 verse 3. Mazmur pasal 13 ayat yang keempat. It says consider and hear me, O Lord, my God. Dikatakan buatlah mataku bercahaya. Enlighten my eyes lest I sleep the sleep of death. Supaya jangan aku tertidur dalam kematian. What does David call death? Apakah yang dikatakan oleh Daud tentang kematian? He said it's a sleep. Dia katakan tidur. So since the Bible says wizards and witches and psychics cannot contact the dead, who are they contacting? Jadi mengingat penyihir, ahli jampi dan ahli nujum tidak dapat berbicara dengan orang mati, dengan siapakah mereka berbicara? It says they are the spirits of devils working miracles. Nah, kita katakan itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. The reason it's important for you to understand this. Hal yang penting kenapa Anda perlu memahami akan hal ini adalah We talked about the second coming of Jesus last night. Tadi nah, malam kita berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali.

Nah, orang itu adalah nabi Allah. this evil spirit was a false Tetapi roh, uh, setan itu adalah nabi palsu. of Banyak orang Kristen yang tidak memahami topik hal ini. Mereka pikir bahwa kalau orang mati akan langsung ke surga atau ke neraka. They're all prepared to be deceived. Maka siap untuk ditipu disesatkan. False Christ. Ah Kristus-Kristus Christus, palsu. And I think the devil is going to impersonate Jesus. Setan sendiri akan memasukkan Yesus sendiri. And evil spirits, fallen angels. Maka roh-roh jahat dan malaikat-malaikat yang sudah jatuh. Are you listening? Anda They're going to appear as Moses. Mereka akan tampil sepertinya Musa. Or Elijah. Atau Elijah. Or Jeremiah or, atau Isaiah. Atau or Peter, James, and John. Atau Petrus, Yaakobus, dan Johannes. Are you listening? Anda or Mary. Atau Maria

Dunia sudah lebih siap untuk mendengarkan akan impresi-impresi supernatural daripada firman Tuhan. I've preached to people and shown them what the commandments say. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab, oleh hukum Tuhan? And they say, Well, Pastor Doug, I know that's what the Bible says. Saudara, seorang katakan, saya tahu itu yang dikatakan oleh Firman Tuhan. But I had a dream, and the Spirit spoke to me. Dan tapi saya memiliki mimpi dan Roh Tuhan berbicara kepada saya. And I, I just have peace following. Dan saya memiliki rasa damai ketika saya mengikuti kesan-kesan yang diberikan oleh roh-roh itu. They might be following a spirit, but it's not the spirit of God. Mereka mungkin mengikuti roh-roh tersebut, tapi itu bukan roh-roh Allah. They the spirits of devils working miracles. Mereka adalah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Why does Satan want us to believe that the spirits of the dead are really alive? Mengapa setan ingin kita percaya bahwa roh dari orang mati masih hidup? It tells us that for there will arise false Christs and false prophets and they'll show great signs. Sebab mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Signs and wonders. Tanda-tanda uh, yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Don't be surprised if the devil can even counterfeit miracles. Saudara, jangan heran kalau setan bahkan bisa membuat mujizat-mujizat yang palsu. Don't forget much of the world is going to follow the beast because he has power to bring fire down from heaven. Jangan lupa bahwa kebanyakan para pemimpin-pemimpin dunia akan mengikuti binatang itu. oleh karena binatang itu dapat menurunkan api dari langit. What does that mean? Apa artinya? If you know your Bible, kalau Anda tahu Alkitab Anda, there's a story in the first book of Kings, chapter 18. Ada kisah ada ada kisah di dalam buku satu Raja-raja. Where the people of Israel were following a false god called Baal. Ketika para umat Tuhan sedang mengikuti uh, dewa yang palsu yang namanya Baal. Elijah said you must follow the true God. Elia katakan kamu harus mengikuti Allah yang benar. And they, it, they did a big test. Lalu mereka mengadakan satu ujian yang besar. They built an altar for Baal and they built an altar for Jehovah, the true God. Mereka membangun sebuah mezbah untuk Yehova, mereka membangun mezbah juga untuk Baal. And they agreed that the true God would bring fire down from heaven. Dan mereka setuju bahwa Allah yang benar akan menurunkan api dari langit. And when Elijah prayed, fire came down. Dan ketika Elia berdoa, maka api turun dari langit. It was a sign of the power of God. Itu adalah tanda kuasa Tuhan. But Revelation says the devil's going to counterfeit that power. Tetapi kita Wahyu mengatakan bahwa setan nantinya akan meniru kuasa seperti itu. Can the devil bring fire down from heaven? Apakah setan dapat menurunkan api dari langit? You read the book of Job and baca dalam buku Ayub. It says the devil brought fire down from heaven and destroyed Job's flocks. Dikatakan di sana bahwa setan membawa api turun dari langit dan kemudian membakar akan uh, ternak-ternaknya Ayub. Moses said if there's a prophet that comes along, Musa katakan bahwa ada nabi yang sedang mengikut

Saudara kita harus perhatikan itu. The Bible says the deceptions will be so powerful. Matthew 24:24. Matius 24 ayat 24 katakan bahwa penyesatan itu akan begitu berkuasa. If it was possible, even the very elect would be deceived. Dikatakan kalau memungkinkan dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. How effective? Question 13. Ayat yang ketiga, nomor 13. Seberapa efektifkah?

that deceives the whole world. Kita katakan bahwa setan itu adalah naga yang tua yang sudah menyesatkan seisi dunia ini. Revelation 18 verse 2. Wahyu 18 ayat yang kedua. Babylon the great is fallen is fallen and has become the habitation of devils and the hold of every foul spirit. Sudah rubuh, sudah rubuh Babel yang besar itu dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis. Now, I'm not very well acquainted with some of the traditions in Indonesia. Saudara saya tidak terlalu paham dengan tradisi-tradisi di Indonesia. But you may have people here that follow astrology. Mungkin di antara Anda ada yang mengikuti astrologi perbintangan or maybe atau mungkin anda bertemu berkonsultasi dengan ahli-ahli nujum Atau anda pergi kepada tukang-tukang uh, sihir atau yang menggunakan kartu-kartu sihir The Bible says we should have nothing to do with the unfruitful works of darkness. Saudara Alkitab mengatakan kita tidak boleh bersentuhan dengan apapun buah-buah daripada kegelapan. Do not try to consult with the dead. Jangan pernah berkonsultasi dengan orang yang mati. Do not get involved in spiritualism. Jangan pernah terlibat di dalam spiritualisme. You're opening up the door to the devil. Anda sedang membuka pintu kepada setan.

Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati. I don't know what movies or books got here in Jakarta or Indonesia. Saya tidak tahu film-film ataupun buku-buku uh, uh, apa yang ada di Jakarta. Have you ever heard of Harry Potter? Apakah Anda pernah mendengar Harry Potter? They got all the movies, yeah. Film. All the kids are watching these Movies about mysticism and magic and evil spells. Anak-anak uh, kita menyaksikan akan semua hal-hal uh, yang dari setan dengan segala uh, sihir-sihirnya. And even a lot of the children's movies by Disney. Bahkan ada film-film yang dikeluarkan oleh Disney. They're dealing with themes of reincarnation and the circle of life. Yang berhubungan dengan reinkarnasi, dengan, uh, siklus hidup. and magic and spiritualism. Dan kemudian sihir dan spiritualisme. And the devil is indoctrinating a whole generation to believe in the spirit world. Setan sedang mendidik, mengindoktrinasi anak -anak kita. dengan hal-hal tentang spiritualisme. You need kali. to be very careful about letting your children feed on these things. Saudara, Anda harus hati-hati anak-anak kita ini terbuai oleh hal-hal seperti ini. The devil is trying to capture a whole generation. Setan sedang berusaha untuk menangkap seluruh generasi. We should have nothing to do with that. Kita harus tidak punya hubungan dengan semua itu. Paul foretold, 1 Timothy 4 verse 1. Paulus katakan dalam satu Timotius 4 ayat yang pertama That in the last days bahwa pada akhir zaman even many Christians will depart from the faith bahwa bahkan orang-orang Kristen akan meninggalkan uh, akan iman mereka. Why do they depart from the faith? Kenapa mereka meninggalkan iman mereka? Because they're listening to evil spirits and doctrines of devils. And so, friends, we need to understand there's only two choices: there's life and death. Hidup atau mati. The Bible says, have no fellowship. Ephesians 5, verse 11.

witchcraft. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala dan sihir. And finally in Revelation 21 verse 8. Kemudian di dalam buku pasal 21 ayat yang ke-8. Sorcerers will have their part in the lake that burns with fire and brimstone. Tukang-tukang sihir akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Which is the second what? It's the kematian second yang death. Yang kedua. So you see, friends, Jadi, saudara, there's two options. You have two opportunities. Life or death. Kehidupan atau kematian. Before Moses died, sebelum Musa mati, he gathered all of Israel together. Dia kumpulkan semua, uh, rakyatnya. He said, I have set before you today. Life or death. Dia katakan saya telah memberikan pilihan kepada kamu kehidupan atau kematian. Blessing or cursing. Berkat atau kutuk. Good or evil. Kebaikan atau kejahatan. Jesus said there are only two roads. So, Yesus katakan hanya ada dua jalan. It's Christ or Satan. Kristus atau setan. There is the small road to heaven. Hanya ada jalan yang sempit ke sorga. Few people find it. Sebagian kecil saja orang yang menemukannya. Not many people are looking for it. Tidak banyak orang yang mencarinya. And then there's the broad road to destruction. Dan ada satu jalan yang besar menuju kepada kehancuran. Most of the world is being deceived by the devil. Kebanyakan orang di dunia ini telah disesatkan oleh setan. But you're here tonight because God wants you to know the truth. He does not want you to be deceived in the last days. He wants you in His kingdom. Dia mau anda berada di kerajaannya. So you're here or you're watching because the Lord arranged an appointment for you. Kalau Anda berada di sini atau Anda sedang menyaksikannya, Tuhan telah mengatur untuk kehidupan Anda. Jesus wants to give us life. Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita kehidupan. What glorious power does God offer his people? Kekuatan luar biasa apakah yang Allah tawarkan kepada umatnya? Philippians 3 Filipi pasal 3 yang ke-10 that I might know him and the power of his resurrection. Yang ku ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. The resurrection happens two different ways. Saudara, kebangkitan terjadi dengan dua cara. When you accept Jesus, kalau Anda menerima Yesus, the old person dies, maka ketika manusianya mati, and you are born again, resurrected as a new creature. Ketika Anda dibangkitkan kembali sebagai satu ciptaan yang baru. Have you ever wished you could have a beginning? A new beginning. Apakah anda pernah berharap untuk memiliki satu awal yang baru? I wish I could be about 17 years old and know what I know now. Saudara, saya berharap saya berusia kembali 17 tahun dan mengetahui seperti yang saya tahu sekarang. They say that when you get old enough to know what's going on, orang katakan, your youth is gone. Kalau <laughs> anda mengetahui apa yang anda harusnya tahu, maka Segalanya sudah sudah pergi. Right about the time your face clears up, your mind gets fuzzy. Saudara, pada waktu uh, uh, pikiran anda menjadi bingung, tubuh uh, kulit anda menjadi tidak jelas. Now that I'm old enough to stay out of trouble, I don't have strength to get into trouble anymore. Saudara, dulu saya punya banyak masalah, saya harus lewati. Sekarang saya tidak lagi mau mempunyai masalah seperti itu lagi. But you can have a new life. Tapi saudara, Anda bisa memiliki kehidupan yang baru. willing to wash away your past. Tuhan bersedia untuk menghapuskan masa lalu Anda. And to give you a new beginning. Dan memberikan kepada Anda satu permulaan yang baru. Jesus said if you follow me. Kalau Anda mengikut aku kata Yesus. You can be born again. Anda bisa dilahirkan kembali. Have a fresh start. Anda akan memiliki satu awal yang segar. You know, I remember hearing a story. It's a true story. Saya ingat In 1927 in North America, di tahun 1927 di Amerika Selatan, one of our biggest rivers is the Uh, Mississippi River. Salah satu sungai terbesar di Amerika itu adalah Sungai Mississippi. And there was a man that came down from Chicago and he got a job working on the Mississippi River. Jadi dari Chicago dia mendapatkan pekerjaan bekerja di Sungai Mississippi. He was a bridge operator. Dia adalah seorang yang menjalankan jembatan operasi jembatan. They had this. That would go up and down when Jadi dia lah yang mengatur supaya jembatan ini terbuka atau tertutup untuk kapal bisa lewat. A couple of times a day passenger trains would go by. kadang-kadang ada juga kereta penumpang yang lewat. He would get a signal on his telephone. Maka dia akan mendapatkan signal di teleponnya. Will the bridge be down? The train would ask him. Will the bridge be down? Oh, maka uh, itu akan bertanya apakah, uh, dan apakah jembatan itu akan diturunkan? He'd say, Yes, I'm here. Keep coming. you don't have to slow down, the bridge will be down. Oh, dia akan menjawab, oh ya datang saja, Se jembatan ini akan diturunkan, Anda tidak perlu memperlambat kecepatan. Then the train would go over the bridge with all the people. Maka kereta itu akan lewat dengan semua para penumpangnya. Then he'd raise the bridge so the ships could go underneath. Dan kemudian dia akan mengangkat lagi jembatan itu supaya kapal-kapal bisa lewat. And he had a very important job. Jadi pekerjaan itu penting. because the conductors on the train trusted him kondektur uh, yang berada di dalam kereta tersebut, percaya kepadanya. with the lives of all the people on the train when he gave them the signal go forward they would keep the train moving and he would lower the bridge oh kalau kat dia katakan Lan lanjut saja Maka mereka akan terus melaju dan dia akan menurunkan akan jembatan itu If he to lower the bridge the would run off the track into the water well, kalau saja dia tidak turunkan kapal itu maka mereka akan menabrak akan trek itu dan mereka akan jatuh ke dalam sungai one day the father had to bring his son to work with him. satu kali dia harus membawa anaknya untuk Uh, dia. He and his wife had one son they loved very much. Dia punya satu anak laki-laki saja He was a handsome boy about six years old. Itu adalah seorang anak yang gaga, berumur tahun. And he wanted to see where daddy worked. Dan anak ini ingin melihat di mana papanya bekerja. So his father took him up into the booth. He went up in this glass booth on the ladder. maka dibawa oleh bapaknya ke atas sebuah bu di atas tangga-tangga uh, itu and he let his son watch when the first train came by and he he lowered the bridge so the train could come by dan kemudian dia melihat bagaimana ketika kereta pertama lewat diturunkan jembatan itu and then they had lunch together mereka makan siang bersama-sama and then he wanted to see the machine that lowered the bridge dan dia mau melihat mesin yang menurunkan akan jembatan itu And he told his son, "Would you like to see how the machine works?" Dan dia katakan, "Apakah kamu mau lihat bagaimana mesinnya itu bekerja?" He said the train should be coming soon. Dia katakan, "Kereta itu segera akan datang." If you stand right there and watch, kalau kamu berdiri di sebelah sana dan melihat, don't move, jangan bergerak, I will go up in the booth and I will lower the bridge and you can watch the gears and the pulleys and the machine. Saya akan pergi ke booth di sana. Kamu jangan bergerak dan saya akan menurunkan akan kereta itu dan kamu akan melihat bagaimana kereta itu Jadi nawar. ayah itu tahu bagaimana kereta itu segera akan datang. Dia naik ke tangga tangganya dan kemudian berada di bagian yang paling atas. But the little boy became impatient while he waited. Jadi anak ini tidak sabar ketika sedang menunggu. Well soon. The train gave the signal that they were coming. Lama kemudian, kereta memberikan tanda bahwa mereka sedang meluncur. And the father gave them the signal, "Go forward quickly." Dan papa ini mengatakan, ya, pergi aja, lancar, and he began to lower the bridge. Dan dia mulai menurunkan akan jembatan itu. And he looked to see if his son was watching. Dan dia melihat ke bawah apakah anaknya itu melihat from his glass booth up on top of this post Dari oh, dia punya tempat yang paling atas itu He looked down and he was horrified Dan dia melihat ke bawah dia ketakutan His son had not listened to him Anaknya tidak dengarkan dia and he went over to get close look at the machine Dia mendekat melihat kepada mesin itu And he got too close to one of the cables. Dan dia begitu dekat kepada salah satu kabel itu. And there were some rusty threads on the cable. Dan ada beberapa uh, karat di dalam kabel tersebut. And the, the cable grabbed his clothing. Dan kemudian kabel itu mendapatkan pakaiannya. And began to pull the boy up into the machinery. Dan kemudian membawa anaknya ini mendekat kepada mesin itu. And the father had to make a terrible decision. Dan ayah ini harus mengambil satu keputusan yang besar yang mengerikan. He could stop the machine and save his son. Dia bisa menghentikan mesin itu selamatkan anaknya. But a train loaded with people was coming. Tetapi kereta penuh dengan penumpang sedang datang. What do you do? Apa yang Anda akan lakukan? He knew if he stopped the machine Dia tahu, all of these lives would be lost. Dia tahu bahwa kalau dia menghentikan mesin itu maka semua nyawa-nyawa itu akan binasa. And They all trusted him for safety. Dan mereka semua percaya ke, tentang keselamatan mereka. He knew it was his problem that he had brought his son that day. Dia tahu bahwa itu adalah kesalahan dia telah membawa putranya pada hari itu. So, he covered his ears as his son was calling. Papa, papa maka dia kemudian dia tutup telinganya ketika putranya itu memanggil dia and the bridge lowered down dan jembatan itu pun diturunkan the boy was pulled into the machinery and killed dan anaknya itu ter terbawa kepada mesin itu dan terbunuh and the train went across the bridge safely Kereta itu kemudian lewat jembatan itu dengan selamat. And the people in the, train, they waved at the man in the glass booth. Dan orang-orang di dalam kereta itu mereka melambaikan tangan kepada bapak itu yang berada di atas bagian ruangan paling As tinggi. He was crying. Ketika dia sedang menangis terseduh-seduh. Because they did not know what he had just paid to save their lives. Oleh karena mereka ini tidak tahu bagaimana dia sudah membayar nyawa anaknya untuk selamatkan mereka. Saudara, jangan menjadi seperti orang banyak di dunia sekarang the, the, They do not how much the has paid to give Mereka tidak menghargai bagaimana Bapa di surga telah memberikan satu nyawa untuk mereka. you are alive because of Jesus now. Semua Anda ini hidup adalah oleh karena kematian Yesus. The penalty for sin is death. Kematian, do, hukuman dosa adalah kematian. We all be dead. Kita harusnya mati. But the death of us time. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita, meminjamkan kepada kita waktu. He time for us to make a dia memberikan kepada kita waktu untuk mengambil keputusan. To him and to him. Untuk menerima atau menolak dia. And then he also bought us an opportunity for everlasting life. Dan banyak yang diberikan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Only Jesus can give you everlasting life. Hanya Yesus yang dapat memberikan kepada Anda kehidupan yang kekal. But you must surrender your life to him and choose to follow him. Tetapi Anda harus serahkan hidup Anda kepadanya dan memilih untuk mengikuti Dia saja. Once again tonight as we did last night Sekali lagi malam hari ini seperti tadi malam. Saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk kesempatan. If Saudara ini waktu yang sangat penting jangan stand, Let's stand uh, keluar masuk begitu saja. And as choir is singing, I'd like to give you an opportunity to respond. Dan kita berdiri bersama-sama. Dan ketika mereka menyanyi, saya mau Anda memberikan sambutan Anda. If there are some here tonight, kalau ada di antara Anda malam hari ini, and they have not made that decision to surrender their lives to Jesus. Dan mereka belum membuat keputusan untuk menyerahkan hidup kepada Yesus. I want to have special prayer for you tonight that you can have that new life saya akan memberikan doa kepada anda supaya anda memiliki satu kehidupan yang baru and eternal life dan kehidupan yang kekal and I'd like you to come to the front publicly so we can pray for you saya mau anda maju ke depan secara publik dan saya mau berdoa untuk anda I'd also like to invite those who came last night to come again dan saya mau mengundang yang tadi malam sudah maju ke depan majulah kembali sekarang as they sing I'll be praying for you to come dan uh, ketika mereka menyanyi, kalian maju. Nanti saya akan berdoa bagi anda sekalian. Amen. Some of you may feel a struggle in your hearts now. Antara anda mungkin ada yang bergumul. You can make a decision to have everlasting life. Anda ambil keputusan untuk memiliki kehidupan yang kekal. You can be ready for the coming of Jesus. Siapkan diri anda bagi kedatangan Yesus. You can have a new resurrection in your heart. Anda dapat memiliki kebangkitan dalam hati anda. And have an everlasting resurrection when the Lord comes. Dan memiliki kebangkitan yang kekal pada waktu Yesus datang. If you want that gift of life. Kalau Anda mau memilih hidup yang benar. Come. Majulah ke depan. Jesus said, "Come unto me and I will give you life." Yesus katakan, "Datanglah padaku dan aku akan memberikan kehidupan kepadamu. Come to me and I will give you rest." Majulah, datanglah kepadaku aku akan memberikan God has a special plan for your life. Tuhan punya rencana yang khusus bagi Anda. And the devil has a plan for your life. Setan pun mau merencanakan sesuatu untuk hidup Anda. You get to decide which plan you want to follow. Pilihlah mana rencana yang Anda mau ambil. If he's calling you come now. Yesus memanggil Anda sekarang. Datanglah We're just sekarang. just linger a couple of more moments. Kami berikan waktu lagi bagi Anda. after we pray together uh, saat kita akan that the pastors are going to meet with these people para and prepare them for para is there someone else i see some still coming come praise god puji tuhan and I look forward to seeing all of you tomorrow morning as well. Dan saya mau bertemu dengan anda juga besok pagi for our final presentation. Untuk firman Tuhan yang saya akan bawakan terakhir besok. Come, datanglah, saudara. Praise God. puji Tuhan, puji Tuhan. Gonna pray in a moment. Anyone else? Come. Segera kita akan berdoa. Apakah ada lagi yang lain yang mau maju ke depan?

Saya mau berdoa and pray a special way for these here. Bagi yang di ini, mau bagi anda. Loving Father in heaven. Kami yang di surga, we want to thank you for the presence of your spirit here tonight. Kami mau roh kudus malam hari ini. We pray that you'll be in a special way with those who have responded. Kami mau engkau hadir dengan istimewa bagi mereka yang sudah memberikan sambutan mereka. Help them to experience new life. Tolong mereka untuk mengalami kehidupan yang baru. And peace that you will give them the gift of everlasting life. Dan damai yang engkau berikan dalam memiliki kehidupan yang kekal. We ask for your angels to fill this place. Kami memohon malaikatmu memenuhi ruangan ini. And your spirit every heart. Dan Roh Kudusmu di hati setiap mereka. And bless us with a new beginning and Dan memberkati mereka dengan satu permulaan yang baru dan We thank you pengharapan for hearing yang our baru. Prayer, Lord. Kami berterima kasih, kami berdoa padamu Tuhan. And we ask all of this in Jesus name. Dan kami memohon semua ini di dalam nama Yesus. Amen. Amin.